Boleh. Bribda IDF anggota polisi yang dilaporkan tewas usai tertembak senjata api oleh rekan seniornya pada Minggu 23 Juli dini hari. Karo Pemnas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kemudian mengatakan peristiwa tewasnya Bribda IDF itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Ia pun mengklaim aksi naas tersebut terjadi akibat kelalaian dua anggota Polri lainnya yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Ramadan juga menyebut tim gabungan Propam dan Reskrim telah mengamankan kedua pelaku untuk kepentingan penyidikan. Ia juga menjelaskan untuk kasus ini hingga kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Bogor dan Propam Polda Jawa Barat. Kemudian menanggapi adanya peristiwa ini, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro nampaknya masih enggan berkomentar banyak soal kasus penembakan anggota Polri yang terjadi di Rusun Polri Cikeas. Bahkan ketika awak media menanyakan mengenai perkembangan dari penyidikan kasus ini, AKBP Rio Wahyu Anggoro hanya menjelaskan jika pihaknya cuma membantu saja dalam penanganan kasus penembakan di Rusun Polri Cikeas. Kemudian soal perkembangan kasus, perwira menengah yang baru saja menjabat sebagai Kapolres Bogor ini mengatakan jika hal itu sedang ditangani oleh Mabes Polri. Tuhan, temanmu semua tuh kok. Benang ada, ini benang nih. Ini bekas dijahit ada benang. Bapak Ibu udah mohon maaf, cukup. Bapak dari Kalbar kah dari Jawa? Ini jadi salah.